Jennifer Jill sebut rumahnya jadi panas usai biaya listrik turun jadi 30 juta sebulan. Istri dari aktor Ajun Prawira ini kerap dikenal dengan gaya hidupnya yang mewah dan kekayaannya yang tak habis-habis. Baru-baru ini Jennifer Jill jadi bahan omongan karena harga listrik di rumahnya. Pernyataan Jennifer Jill ini pun membuat Onadio Leonardo sempat tak percaya. Gak ada juga orang bayar listrik 100 juta, gak ada, gak ada. Itu udah kayak next level, ujar Onadio Leonardo. 2 juta, jangan sampai rumah gue kayak pabrik, sahut Jennifer Jill. Jennifer Jill pun mengaku bahwa ia telah melakukan penghematan listrik dan daya hingga kini membayar 30 juta per bulan. Emang bisa 10 juta, gue gak bisa turunin daya gue. Gue udah nurunin daya gue cuma sampai 30 juta, ujar Jennifer Jill. Jennifer Jill mengungkap bahwa penggunaan AC di rumah megahnya yang paling banyak menghabiskan listrik. Istri Ajun Prawira ini mengungkap bahwa kini sebagian rumahnya menjadi panas karena berhemat listrik. Gue serius deh, 100 juta itu apa aja? Sentral AC? Kan gue gak bilang gak masuk ke rumah panas, kata Jennifer Jill.